Warga dan pedagang panik saat Jumat pagi api membakar Pasar Kutoarjo Purworejo, Jawa Tengah. Pengunjung berlarian menyelamatkan diri, sementara sejumlah pedagang berusaha menyelamatkan barang dagangan mereka. Kebakaran di pagi hari saat pasar ramai aktivitas jual-beli. Api mulai membesar dari lantai dasar di pintu tengah bagian utara dan terus merembet. Api membakar di salah satu sela-sela pasar di mana los-losnya masih belum buka, memicu munculnya asap tebal yang terlihat dari kejauhan. Diduga kebakaran dipicu korsleting listrik. Pak ya, korsleting listrik. Dari jam berapa tadi, Pak? Jam 6:30. Oh, itu ya. Besar. Besar dari ruang bawah. Oh iya. Lantai 1. Penyebabnya dari lantai 1 ya, Pak ya? Lantai 1. Belum diketahui berapa jumlah kerugian akibat kebakaran. Dari Purworejo, Jawa Tengah, Johartoyo, iNews melaporkan.